Mandala adalah ekspresi psikologis yang menggambarkan totalitas dari individu yang bersangkutan. Di dalam lingkaran, di dalam mandala, Jung beranggapan bahwa ini merupakan pesan rahasia atau dia mengistilahkan sebagai kriptogram. Ketika seseorang menggambar di dalam lingkaran, maka dia menggambarkan mimpi, dia menggambarkan angan-angan, dia menggambarkan harapan, dia menggambarkan masa lampau yang tersaji dalam bentuk gambar-gambar simbolis.